Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Anda punya kabar? Mudah-mudahan tidak ngelundas. Kali ini Anda saya ajak untuk mengupas tuntas para petani buah sawo yang ada di Sendang Agung Paciran Lamongan. Kesulitan dan keunikannya. Pekerjaan yang biasa ini lebih dari biasa menjadi luar biasa. Kita lihat dan kita simak. Itu dia ada di sana. Nah, mari kita kupas tuntas para petani buah sawo. Dan jangan kemana-mana, simak sampai habis. Wadah yang penuh dibawa ke bawah lewat tali. Itu serah diumbah mana berarti? Di belakang. Langsung di Kulawang. Di Kulawang kok. Nah. Ya ana wong tuku sak kilo ono. Pirang ewu. Top bijian. Nek iku nek nggone pasar kilo niku bijian. Bijian. Sito pirang? Nah, 15.000. Nah, usah kilo apa sejina? Sejina. Oke, guys. Sak jina itu 10, guys. Waduh, iya ya. Ada yang di atas belum turun. Kelupaan.
Alhamdulillah. Bian. Ini di apaan ada ditempel toh? Timbang rantai penggawean. Belum. Ngono. Ya amit aku tak lewat ya. Iya, apa-apa. Iya. Kita menuju pembilasan terakhir untuk buah sawo. Itu yang nampak di wadah sudah siap untuk diorder. Yang baru panen dicuci ulang sampai betul-betul bersih. Sampai di sini dulu guys, bila ada kata yang salah mohon dimaaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.